Apa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi! Apaan sih? Kok lo berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa, apaan? Ini apa nih? Apaan Jack? Enggak ngapa-ngapain, Mas Ngedasi. Kenapa sih lo? Enggak apa-apa. Ternyata parfumnya si Bagas wangi banget. Gue jadi pengen make. Udah 2 tahun gue gak pakai parfum. Ketek gue udah bawa domba. Gas, gue minta parfum lu ya. Dikit aja. Ambil aja, Jack. Ambil aja, Jack. Makasih. Ah, kebetulan pintunya masih ngablak. Berarti boleh welcome nih. Ini wangi. Bau apa ya? Seger banget. Jinny jadi pengen tahu. Lihat ah. Gas, tadi ada bau wangi banget. Bau apaan sih? Bau mulut Bagas. Hah? Mulut kamu? Sama bau ketek Bagas. Bau ketek kamu? Masa sih? Iya, tadi baunya kayak gini. Masa sih, Gas? Ulangin dong, ulangin. Nih. Wangi, seger banget. Ketekin juga? Iya, nih. Coba. Satunya dong, satunya. Wangi. Jadi pengen peluk kamu deh. Waduh, buka usaha baru apa lagi nih Pak Dodoy? Emangnya tulisannya kurang gede? Baca dong. Biro Jasa Dodoy Unggul, perpanjang STNK, SIM, KTP, alat vital. Loh, ada alat vital segala Pak Dodoy? Ini bonus. Kalau surat-surat semua ini diperpanjang di sini, bonusnya ini. Saya sebenarnya nggak tertarik loh, perpanjang STNK, SIM, KTP di sini Pak Dodoy. Tapi bonusnya itu yang penting, Pak Dodoy. Saya tertarik sekali, Pak Dodoy. Makanya, surat-surat semua ini diurus di sini. Nanti dapat bonus ini. Umpamanya sekarang diperpanjang, jadinya kapan, Pak Dodoy? Pagi masuk, siang langsung panjang. Hah? Siang masuk, ya? Sore langsung panjang. Hah? Sore masuk, malam langsung panjang. Hah? Malam masuk, pagi lemes. Loh? Kok lemes? Bukan lemes, panjang maksudnya. Oke, oke. Saya tertarik sekali. Ya, bonusnya ya. Tolong diperpanjang ini STNK, SIM, dan KTP saya. Ya. Iya, Pak Dodoy. Ini KTP saya. Ya. Ini SIM-nya. Diperpanjang semuanya supaya bonusnya cepat keluar. Waduh. Jadi udah dong. Udah, Jini. Enak deh. Jini, ada jaka tuh, gak enak. Wangi, wangi. Udah, Gas. Ini apaan sih? Ini apa sih? Jack, lu kenapa sih? Ini apa sih? Hah? Lu ngomong apa? Ini apaan? Itu yang di kamar lu. Apaan? Semprotan, empotan. Apa empotan? Empotan, iya. Empotan apaan? Empot apa? Iya. Gas, tiup lagi dong, Gas, tiup lagi. Empotan. Wangi. Empotan. Gas, ketekin, Gas, ketekin. Bener ya, Pak Dodoy, besok pagi jadi ya. Wangi. Jack, Gas. Kalian berdua hari ini tidak usah pergi ke kantor. Kalian berdua ikut bos.
ada pekerjaan yang perlu bantuan kalian. Ayo, jalan. Pekerjaan apa, bos? Nah, lagi, Kas. Ini lagi, mobil gue ceritain. Eh, di mobil ini gue ceritain. Kas, kamu diajak ngomong bos, kok mulutmu malah monyong-monyong? Kayak anak burung minta makan aja. Ini lagi ngak-ngik. Kayak anak anjing jepit pintu aja. Loh, bos kok malah diketekin? Satunya. Eh, kamu pamer parfum baru ya? Tapi boleh juga nih wangi baunya. Bos jadi pengen meluk ini kan? Gini aja. Kamu itu ngapain sih kok ikut-ikut? Bos pengen meluk. Gini aja. Ngapain sih kamu itu? Dorong-dorong bos. Kamu itu kenapa? Hah? Ini kenapa sih, Kas? Nggak tahu, bos. Dari tadi empotan-empotan mulu. Kamu ngakni kenapa? Empotan, bos. Empotan. Empotan? Impoten? Hah? Ngomongin jelas. Ini kenapa sih, Kas? Katanya empotan-empotan. Apa ya? Nggak tahu, bos. Nggak jelas. Ngakni. Ya udah, nggak usah diajak, kita berdua aja yang pergi. Ayo. Kamu nggak usah ikut, ya. Kamu kenapa sih, Jack? Kamu sakit ya? Oh iya, Gas. Bos lupa. Begini, Gas. Ceritanya bos mau ngajak kamu. Bos, yang benar bos. Iya. Begini ceritanya, Gas. Udah. Kok udah gimana sih? Bos belum cerita kok udah? Oh iya, bos belum ngomong ya. Iya. Ceritanya begini, Gas. Makanya bos mau ngajak kamu. Sedap. Bos, tadi, aduh. Bos, polisi bos. Bos sudah pakai sabuk pengaman kan? Bos, itu polisi yang hampir ketabrak tadi. Hah? Ada apa pak? Minggir. Iya. Selamat siang pak. Selamat siang pak. Silakan turun pak. Surat-suratnya mana? KTP-nya juga ikut diperpanjang, Pak. Bareng sama SIM STNK. Jadi kalau bareng tiga-tiganya diperpanjang, nanti dapat bonus panjang juga, Pak. Untung, diobatin air putih segelas, bisa sembuh. Tes. 1, 2, 3. Tes. 1, 2, 3. Tes. 1, 2, 3. Ejek. Om Dodoy. Cari siapa Om Dodoy? Enggak nyari siapa-siapa. Mau pinjam telepon aja. Tunggu dulu Om Dodoy. Om Dodoy kan punya telepon. Kenapa pinjam kemari? Begini, Jack. Saya kan buka biro jasa. Ya. Saya telepon buat menghubungi orang-orang saya untuk ngurusin kerjaan ini. Ya ampun, Pak Dodoy yang punya bisnis. Kenapa telepon saya yang mau dipakai? Di dalam map ini banyak sekali surat-surat penting yang harus diurus. Termasuk surat-surat bosmu juga. Nanti sore harus selesai. Ah, nggak ada urusan. Mau surat dari presiden, kayak surat Pak Lurah, kayak surat Pak RT, nggak ada urusan deh. Hei, Jack. Kamu jangan menghambat bisnis saya. Pak Dodoy. Emangnya kalau Pak Dodoy ngacung-ngacungin martil, saya takut. Jadi lu nggak takut? Apa yang saya takutin? Kalau saya ketok kepala lu gimana? Saya tonjol. Oke. Les hari ini cukup sampai di sini. Ya, Bapak. Giliran saya lagi fresh, lagi enak banget. Berhenti. Habis gimana, Dok? Waktunya habis. Papa, bonus, Pak. Bonus. 10 menit aja. Saya tuh lagi in the mood. In the mood. Bonus. Papa, kamu aja kalau bayar les telat terus, ngilang-ngilang terus. Ini udah 2 bulan nih belum dibayar. Gawat bener nggak, tuh? Nantilah, kalau yang 2 bulan itu udah dibayar, baru Bapak kasih bonus setengah jam.
Mana papa kamu? Om Dede, bangun dong. Tuh, pingsannya jangan lama-lama. Ntar kalau ada orang kesini, aduh, bisa jadi masalah nih. Tuh, Om Dede. Tuh kan? Tuh kan? Si Pipi datang. Apa? Aduh, Om Dede. Pa? Pa, itu tuh Pak Maklum, pin ketemu sama papa. Katanya ada yang dibicarakan. Penting. Iya, suruh tunggu aja situ. Papa lagi sibuk nih, ada urusan sama Om Japa. Ya, sana, sana. Kok suara papa beda sih, Pak? Boleh dong beda. Sudah, sana tunggu. Oke. Okay. Iya. Pa. Kenapa? Kiranya nunggunya lama nggak? Ya, begitulah. Ya, tunggu dulu ya sana ya. Oke. Ya. Pak, tadi kata papa, Pak Malum suruh tunggu sebentar. Nanti juga papa datang. Boleh, papa tungguin. Ini sih kalau nggak kepepet-kepepet banget. Nggak papa tagih, besok-besok juga nggak apa-apa. Loh, kamu kayaknya sedih. Lagi mikir apa? Tadi bilang katanya in the mood. Sepertinya sekarang out the mood. Pak. Boleh curhat nggak, Pak? Curhat. Boleh. Apa? Jadi gini nih, Pak. Waktu saya ke rumah sebelah, mau ngeliat papa, kan papa itu katanya lagi ada urusan sama Bang Jack. Gondrong. Iya, itu. Saya lihat papa sama Bang Jack tuh Lagi pelukan, Pak. Aduh, mesra banget, Pak. Masa sih? Iya, Pak. Bener, Pak. Lagi pelukan. Aduh, Pak. Aduh, Pak Dodoy. Pingsannya jangan lama-lama dong. Gimana sih, ya? Pada. Aduh. Siapa lagi sini? Maaf nih, mengganggu sebentar nih. Aduh, ada apa lagi sini? Aduh, pusing-pusing nih. Saya kan lagi ada urusan penting sini sama si Jaka. Begini, Pak Dodoy. Saya mau bicara sebentar tuh. Aduh, apa lagi sih? Saya bilang kan nanti, tunggu dulu. Emangnya tuh laki-laki sama laki-laki kalau ada urusan tuh harus peluk-pelukan gitu ya? Mau tahu aja sih. Gimana sih? Wah, gawat. Bener kata ini nih, Vivi. Ya, sana. Gimana sih? Aduh, ada aja. Aduh, Om Dodoy. Pincangnya jangan lama-lama dong. Aduh. What? Bapak mau kemana? Itu yang namanya... Bapak kamu itu udah bukan, itu udah benar-benar itu udah gawat benar, ini belai-belayan itu udah, enggak deh, udah amit-amit, udah bapak pulang aja lah. Pak, tunggu bentar dong, Pak, please. Apaan lagi? Pak, paling enggak saya lebih rela kalau papa tuh sama Pak Maklum daripada sama si Gondrong, nggak ada bagus-bagusnya, Pak. Bibi salah ngomong, Pak. Jadi mama kamu? Ya, terpaksa, Pak. Gak ada otaknya kamu! Enak aja! Pak, daripada masih gondrong, Pak, mendingan sama bapak, Pak! Pak, please, Pak! Gak mau. Pak! Udahlah, bapak mau males banget. Ya, udah. Boleh. Jangan tuh brengsek, mainnya kasar! Hidung saya sampai merah ini, lagi pasti jaga ini! Pak Maklum, katanya aja perlu sama saya. Ada gitu loh. Tadi kan nyamperin saya ke situ, kan? Enggak ada. Alah. Tadi kan nyamperin saya ke situ, ada perlu kan? Ya, Pak Maklum ya. Enggak ada, Pak. Kacamatanya miring. Tuh kan. Ya. Gawat. Kalau perlu bilang aja ke saya, ya kan? Enggak. Papa, sadar. Papa sadar. Benar nih, enggak ada perlu nih. Enggak ada, Pak. Gak ada, Pak. Apa? Gak ada. Jadi nyamperin saya ke situ ngapain? Gak ada. Pokoknya gak ada. Oh, bener nih, gak ada perlu nih? Iya. Ya sudah, nanti kalau mau perlu sama saya tunggu dalam ya. Buat Pak Maklum, anytime. Oke. Om Dodoy! Mas Bagas! Mau kemana? Mau ketemu bapak kamu. Apa gak ada? Barusan gue lihat dia masuk. Udah. Mas Bagas. Aduh, jangan deh. Kenapa? Ada urusan penting nih. Lain kali aja ya, kapan-kapan aja deh. Lek, nih gue bilangin aja nih sama lo ya. Lo kalau mau selamat, mendingan gak usah masuk deh.
Apa urusannya sama lo? Aduh, dia nggak tahu sih, Vi. Udah, gue masuk. Gue tungguin bos, ya. Eh, Mas Bagas, jangan! Aduh, dia masuk ke sarang macan. Dan modelan dia nih sepertinya tipenya papa kamu kan tuh, Vi? Wah, korban dong. Udah, bawa pulang. Mama lo mau kemana? Udah, pulang. Ya, bantuin saya dong, Pak. Mau ngapain? Gak mau, ah. Eh, bantuin, Pak, please. Tapi Bapak nggak mau jadi mama kamu ya? Ya nggak selamanya, sementara aja Pak. Enggak, nggak jadi mama saya deh Pak, beneran. Kalau gitu, saya langsung pamit aja. Soalnya surat-surat ini langsung saya kasihin ke polisi. Oh. Kasihan si bos nungguin kelamaan. Yaudah Om Dede, saya pergi dulu ya. Iya. Ayo, tetap. Om Dede, kenapa nih? Tadi kamu ngomong apa? Saya buru-buru mau nyerahin surat-surat ini sama polisi tadi. Oh iya. Si bos nungguin kelamaan. Ya udah saya pergi ya. Sekali lagi kurang jelas. Saya mau nyerahin surat-surat ini sama polisi tadi. Si bos udah stres nungguin kelamaan. Iya Mas. Ini positif. Udah positif. Bapak udah ngasih surat ini. Kasihan si bos nungguin kelamaan. Ya udah Om Dede saya pergi ya. Oh. Nanti dulu. Ngomong apa sih tadi? Enggak ada. Duh. Ini kalau kayak begini Bapak mau pingsan nih. Gak bener banget. Ih, jijik banget. Surat-surat ini mau saya serahin ke polisi tadi yang mau ketabrak tadi. Vi, masih gak jelas. Ngomong lagi dong. Vi, curang ah. Udah denger belum? Belum denger. Silahkan. Om Dodoy, saya buru-buru. Bapak gak percaya sih. Dari tadi saya ngomong apa? Coba kalau saya ngambil surat itu, pasti udah nyampe. Kalau sampai 15 menit lagi teman Bapak tidak datang ke sini, terpaksa Bapak kami bawa ke kantor polisi. Eh, jangan Pak, tunggu dulu Pak. Jangan. Enggak, kalau begitu biar saya yang ambil. Bapak tunggu di sini ya. Tidak usah. Bapak tetap tunggu di sini. Apa ini dari tadi dialognya? Bapak tunggu aja. Nah, ini Pak. Ini, datang Pak. Gas. Kok lama banget sih, Gas? Om Dodo ini bos bikin lama. Bapak ini udah gak sabaran. Ini Pak, surat-suratnya. Gas, kamu kok lama banget sih? Ngapain aja? Kamu kan jadi inok lagi. Loh, Gas? Kok bawa sih gak ada? Ini Pak. Hah? Kenain kali kata ojek tadi. Pakai telepon lagi ya. Iya, ntar di rumah deh. Gas, ini STNK apa nih, Gas? Hah? Panjang banget, bos. Kok panjang banget? Gas, emang STNK kayak gitu ya? STNK aku itu. Saya nggak tahu bos, Om Dodo. Mesin. Loh. KTP ku mau panjang juga ini. Nggak tahu bos ya. Duh, ini Pak Dodo ini. Pak, sabar Pak. Sebentar Pak. Saya telepon yang memperpanjang STNK ini Pak ya. Aduh, Pak Dodo ini. Bos, Pak ada pasang lagi dong. Iya, ntar di rumah. Tapi ini nggak waktu lagi. Halo? Biru Jasa Dodo Unggul, selamat siang. Hei, Pak Dodo. Saya ini bos, saya ini Pak Baroto. Oi, Pak Bos. Hei, gimana? Surat-suratnya udah selesai kan? Puas. Pak Dodo ini maksudnya apa sih? Hah? STNK disambung-sambung, SIM KTP disambung-sambung dengan nama orang lain. Maksudnya apa itu, Pak Dodo? Hah? Pak Bos mintanya gimana? Saya minta itu SIM STNK KTP itu diperpanjang, Pak Dodo. Itu sudah diperpanjang, Pak Bos. Apa masih kurang panjang? Kalau masih kurang panjang, bawa kemari. Saya perpanjang lagi. Ha, ini banyak stoknya di sini. Aduh, bukan itu maksudnya, Pak Dodoy. Oh, iya, Pak Bos. Ngomong-ngomong, bonusnya boleh berjalan kapan? Sekarang. Pak Dodoy gila. Pak? Gila. Sekarang Bapak ikut kami ke kantor polisi. Ah, tunggu dulu, Pak. Pak Dodoy. Ini Pak Dodoy ini yang ditangkap ini. Pak Dodoy. Tolongin, Gas. Mau dibawa kantor polisi. Kantor polisi? Gas. Eh, Pak. Om Dodoy aja, Pak. Om Dodoy yang bilang. Bukan bos saya yang ditangkap, Pak. Kenapa sih, Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok berdua udah balik sih?